Okay, assalamualaikum guys. Hari ni kita nak pergi cari kupang. Ya. Saya tengok macam mana hasil dia kupang. Kan? Kita dengan geng kita hari ni. Kita ada kat situ Faiz. Kita ada situ Zul. Zul kupang deh. Alright. Jom kita mulai mencari. Okay guys, dapat yang besar. Tadi dapat dua yang kecil ni dapat yang besar. Alhamdulillah. Tu kawan kita tengah cari. Oh. Dia cakau. Sini sikit. Alright, okay. Okay guys, tak banyak pun. Dapat hari ni boleh lah. Okay sahabat. Ni datang pun tak tahu ni. Kalau korang tahu, korang boleh beritahu kat komen bawah. Lala kot. Oh lala. Tak banyak pun. Jom. Kosong guys. Air dah pasang. Mudah-mudahan ni cari rumit. Di sini cuba cari apa yang selain rumit. Panas, boleh tahan juga ni. Jom kita ronda sampai ke sana, jom. Ni kulit apa tak tahulah kan. Tapi ada ni. Cuk ke? Kan? Duk. Duk sikit. Mati, tak ada isi. Tapi yang ni ada ni banyak tapi ni. Kulit pun cantik lagi ha. Yang pasti bukan remis. Ini kecil lagi kan. Jom kita cari. Gelas aku tak bawa lah. Ini ada kecil lagi kan? Takut apa tak sure ni. Okay, dia orang cari. Remis. Banyak juga kan. Dia kasar ke remis. Lepas ni, dia orang satu family makan ni, Pak Is tu. Nampak Is kan? Tak pernah remis. Makan ni? Pernah makan? Tak pernah lagi. Tak pernah makan lagi? Ya. Manis ni. Masak dengan, goreng dengan serai. Oh. Sambal pun sedap. Buat sambal. Kita tengok Zul pula. Tengok Zul apa banyak. Oh, Zul punya hasil. Boleh tahan. Ha? Sini tak besar tau. Air dapat dekat sekilo. Kalau pakai jaring lagi cepat. Pakai jaring lah. Okay guys.
Kita hari ni misi mencari kupang, tapi tak banyak dapat lah. Rezeki kita tak banyak. Mungkin kita tak tahu cara nak mencari dia macam mana kan. Tapi alhamdulillah ada good size untuk kita rasa kan. Okay, next time nanti kita akan cuba cari lagi. Sekarang ni kita tengah layan dia orang ni mencari remis. Dia tak pernah makan remis. So tempat remis dengan tempat cari kupang tu dekat-dekat je. Right, penat lah dengan panas lagi. Right. Air dah pasang guys. Alright. Tu siapa tu kat ujung tu? Oh. Okay guys, ni hasil kita hari ni. Tak banyak pun kupang, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 18, 19, 18, 19, 18, 19, 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
Sebab apa tak tahu lah. Kan? Ha, tapi yang pasti boleh makan lah. Alright. Okay, ini hasil kita pada hari ini. Ini dalam 1.5 kilo lah. 1.5 kilo lah? Ha. Wah, dapat makan. Tapi kalau nak shock, kita bawa family kan? Ya, tu. Dengan anak-anak, dengan bini. Bawa family, bawa bekal ni. Bawa bekal sekali, bawa dapur. Oh, bestnya. Tu masak ni. Gerung masak, fresh-freshnya. Oh, tak boleh bayangkan manis dia tu. Ha, bau suku botol. Suku botol pun dah bau. Dah 1 kilo dah tu. Padu, padu teruk, padu teruk. Okay guys, thank you. Kerana menonton video aku yang tak seberapa dengan budak-budak ni. Pergi cari kupang, pergi cari remis. Jadi, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi video akan datang. Bye. Assalamualaikum.